Mimi. Sini. Eh, Lin, Mi, si Putri masih ucir kemana ya? Itu berdua emang ya, kerjaannya kabur dulu. Pokoknya nih, kita harus temui itu si Putri. Nah, habis itu kita siram deh kakinya pakai air. Jadi duyung. Anak-anak, murid ibu, kumpul sini cepet. Kumpul dulu ya. Ibu. Ibu. Sini-sini. Kumpul dulu. Ibu mau kasih pengumuman. Anak-anak, kalian sekarang boleh melihat-lihat di sekitar, terus boleh foto-foto, tapi ingat, 15 menit dari sekarang, ibu tunggu di depan museum ya. Kalian kumpul lagi di depan museum, oke? Ya, Bu. Kalian mengerti kan? Ngerti, Bu. Ya? Iya, Bu. Silakan lihat-lihat museum sini. Iya, Bu. Tunggu. Apa jalan mana ya sama Putri? Tahu, Bu. Yaudah deh, kalian silakan lihat-lihat, silakan main-main ya. Tapi jangan jauh-jauh, oke? Oke, Bu. Yaudah, yuk hati-hati. Ibu, ya, bro, saya lihat patung ya, Bu. Iya. Bu, saya masuk boleh, Bu? Jangan dulu. Waduh. Putri, keluar aja. Aduh, keluar aja. Apaan sih lu, Cil? Mana? Bal! Ucil! Berani-beraninya lu ya? Eh, luar aja! Bukan Ucil! Ucil tadi ngajar Ucil! Terus mau nampak Ucil bakar rudal! Ayo Putri! Ucil! Ucil! Ayo, aduh! Malah ditinggalin! Ini amat sih nasib Tuan Raja, digosongin mulu. Dimana-mana kan Raja tuh gagak. Ini. Apes banget sih hari ini. Alarm rusak. Mana gua tahan bangun. Untuk kasih ngocek juga. Reject mulu. Apes. Sabar Non Yuli, kenapa nggak pakai alarm HP aja sih? Bukannya alarm itu buat berisik biar Non Yuli bangun dari tidurnya itu. Non Yuli, untung kita kena nabrak kucing, Non. Non. Aduh. Apa lo? Non Yuli enggak kenapa-kenapa, Non? Menurut lo gua ngapain kalau di bawah sini? Ya terjatuh ya, Non, ya terjatuh. Ya udah, tahu kan? Udah maafin aja batu ya. Punten pisan ya, Non ya. Tahu nih gara-gara lo nih, ngapain sih ngerep dadak? Oh, gara-gara Asep sih. Itu teh gara-gara kucing tadi lewat tuh. Untung kita gak nabrak, Non. Emangnya kucing bisa dipotong gajinya, ha? Emang Asep mau dipotong gitu gajinya, Non? Ya iyalah. Pikir udah bikin gua jatuh di sini sakit semua. Bikin gua apes, semakin apes tahu enggak? Udah telat, jatuh lagi. Yuli, tapi jangan dipotong gaji Asep ya, Non ya. Ya Non, jangan dipotong ya Non. Terus lo diem doang di sini, kagak bantuin gue berdiri. Oh iya tuh Non ya, ayo Non. Capek banget gue. Lah katanya udah orang dibantuin, kalau kan dipegang, ini gimanain atuh Non. Ayo Non, nanti bantuin Non. Oh bantuin tapi jangan pegang gue, bisa gak? Ya udah sebantuin pakai doa ya Non ya. Ya kenain lah ya. Ayo Non sebantuin. Ya lo capek pegang gue. Mama. Besok kapan pulang sih? Ya kan lagi di luar negeri. Sabar ya. Ayo. Ayo pengakuan! Udin, Mimi! Sini. Habis sih, Bos. Panas, Bos. Eh, itu apaan? Air? Ini itu apaan, Mi? Ada ikannya. Aduh. Jawab yang benar. Itu apaan? Ya itu air, Bos. Itu danau, Udin, Mimi. Gimana sih kita doang gak tahu? Jadi gini, rencana gue nih. Jadi nanti
kita kan kita nyari si Putri nih. Nah, nanti kita ceburin loh ke danau itu. Dia jadi duyung, kan di atas semua orang. Ucilnya diceburin juga gak, Bos? Ucil? Yaudah deh, ceburin aja. Emang Ucil manusia duyung? Ya bukan, nah Mimi gimana sih? Ya terus kenapa diceburin? Wah, bodoh deh, cari lagi deh, cari. Jatuhan kayak gini. Bu, ini jatuh beneran, Bu. Bukan jatuh bohongan. Oke, maju sih, Bu. Sini, 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 sini. Sini, tolongin, tolongin. Tolongin. Jangan diberat-beratin kayak gini. Kamu bercanda mulu. Ibu. Ibu lagi ngapain sih, Bu, di sini, Bu? Ibu kan nyari Ucil sama Putri. Oh, Ibu nyari Ucil sama Putri? Iya. Ya udah, Bu. Tapi karena Ibu juga nyari, yaudah deh, kita gak jadi. Yuk, masuk ya. Gua udah bela-belain bikin senjata buat orang-orang biar pada pinter. Ujung-ujungnya gua juga yang kena. Aduh, nasib, nasib. Lah, gosong lagi. Hai, Jodoh. Sudah. Tuan Raja, aduh, pakai acara gosong lagi, udah baplang, aduh botak lagi. Eh, Mancung, ganteng, asal lo tahu ya, gua gosong begini bukan karena apa-apa, ini gara-gara senjata lo berdua. Loh, Tuan Raja, kok nyalain kita sih Tuan Raja gosong? Kita itu nembak Ucil, bukan nembak Tuan Raja. Bener. Aja nyalain kita. Ngeles aja lo. Lagian Tuan Raja, kalau mau ngasih senjata tuh yang simple dong. Jangan bikin ribet. Nah, tuh akibatnya gosongan. Tahu Tuan Raja, kan jadi kita sendiri yang ribet. Gara-gara senjata ini gak bisa nangkep si Ucil. Iya. Gimana sih Tuan Raja? Senjata gak bagus. Ngeles aja lu. Eh, sekarang gua tanya nih ya. Sekarang rudal lu kepada kemana? Hah? Gua tanya. Ya udah ditembakin ke si Ucil. Nah itu. Itu kena gua. Tahu gak lu? Lagian. Tuan Raja sih. Pakai senjata itu buatnya tuh yang simpel. Jangan yang ribet. Tahu itu aja. Jadi kita gagal kan nangkap si Ucil gara-gara senjata ini yang jelek. Tahu. Alasan aja lo pakai ngatain gue senjata gue jelek. Eh, asal lo tahu, lo nya aja pada kebangetan pintar tau gak? Marah lagi. Gosong mah. Hah, sekarang gua punya ide. Ide apaan Tuan Raja? Apaan? Kita harus ke museum tuyulogi. Hah? Hah? Museum tuyulogi. Iya, kita harus mencari atau mencuri senjata paling sakti yang ada di sana. Pada ketawa aja, emang lu pada tahu itu di mana museum arkeologi? Nanya lagi. Tahu? Enggak. Ya, kancung dasar lu, ganteng. Enggak. Udah buruan, sekarang ikut gua. Yaudah, ayo. Cil, gimana sama tawaran raja? Katanya dia mau balikin Putri ke negeri duyung. Kalau Putri nggak keluarin mutiara sakti dari perut Ucil, gimana Cil? Putri, kalau mutiara saktinya dikasih ke Raja Tuyul, ntar Raja Tuyul makin sakti. Terus kalau mutiara sakti diselagengain gimana? Iya sih, Cil. Tapi gimana? Ya ampun. Radit. Ya, gagal. Bener. Gagal lagi. Baju ibu dan basah kayak gini. Jawab jujur. Radit, Udin, Mimi, Putri, Ucil. Jawab ibu. Siapa? Oh,
Jadi kamu Radit. Lah, kok Radit sih, Bu? Tuh, lihat. Jari teman-teman kamu. Ih, ngapain? Bu, enggak, Bu. Mereka cuma bercanda. Masuk nyolong gue. Oke. Kalau memang bukan Radit pelakunya, sekarang jawab jujur. Kalau enggak, Ibu akan laporin ke orang tua kalian. Siapa yang ngelempar botol air mineral ini sampai kena badan Ibu dan basah? Jawab jujur. Satu, dua. Aduh, Radit. Kok saya sih, Bu? Lihat semuanya. Lihat jarinya. Waduh. Ya, bandel banget, Nak. Aduh, Ibu ampun, Bu. Maaf ya, Bu. Tadi gak sengaja. Swear. Sebagai hukumannya terpaksa, kamu harus kot jam 10 kali. 15 kali. 20 kali, ya. Cepat. Cepat. Ini tiba-tiba basah kayak gini. Apa nanti? Ah, Pak. Pak, kok gak ngajar, Pak? Enak aja, udah kelar. Kamu kenapa gak ikut kelas saya? Kesiangan, Pak. Ingat, sekali lagi kamu gak ikut kelas saya, gak usah ikut seterusnya. Iya, Pak. Cie. Non Yuli dimarahin. Makanya Non Yuli kalau ke kampus itu jangan telat ya. Ya. Sep, lo berani lo ngomelin gue? Hah? Berani lo ngeledekin gue? Hah? Mau lo? Gue pecat sekalian nih. Kenapa? Jangan. Gue pecat sekalian nih, lo usah potong gaji ya. Enggak. Jangan begitu Non Yuli. Asem kan bercanda. Biar suasana jadi semeringah gitu. Sumringah. Tai lala tuh, semeringah. Non Yuli juga sama. Iya. Kita kembali. Iya. Iya. Gak usah bahas-bahas telan gue. Iya, Nonjuli juga gak ya. Gak usah. Iya. Iya. Aduh, ini ketemu kemana sih? Aduh. Raja! Beh, Sucul kita mau berapa lantai lagi sih? Hah? Tahu, capek tuh Raja. Iya. Bentar lagi kita nyampe. Kita mau ke lantai berapa sih? Iya, Tuan Raja. 125 apa ya? Sekarang lantai berapa? 15. Tuan Raja. Tuan Raja, kita kenapa gak ngeceling aja sih? Iya, Tuan Raja. Tuan Raja, kenapa kita gak ngeceling aja? Tahu, Tuan Raja. Ngirit, mancung, ganteng, ngirit. Wah, Raja pelit. Tuan Raja, nih kita ngaso dulu dah. Iya, sekarang Tuan Raja. Kocol deh, gak kuat. Sama Tuan Raja, ya sekali ini pijitin Cul. Cul! Tuan Raja. Ampun Tuan Raja, aku capek banget nih. Jadi lu pada mau istirahat deh? Iya Tuan Raja. Istirahat. Aduh, masih jauh perjalanannya Tuan Raja. Yaudah. Sambil istirahat, kita sambil meeting ya. Iya, Tuan Raja. Ngomong deh, buruan. Ini aku mau ngomong, dengerin. Nih, sekarang ini kita lagi ada di Museum Tuyuliologi. Tuyuliologi? Iya. Di sini itu banyak senjata sakti yang dilindungi. Wow. Nah, buat sampai aja di antara kalian yang berhasil bawa itu senjata, ya, honor kalian bakal bisa lebih cepat cairnya. Wow. Serius Tuan Raja? Serius. Mau kan? Mau. Cakep, giliran duit aja mau lo. Ya mau lah. Yaudah, sekarang gini aja, kita nyebar, ya. Oke. Tuan Raja, kok berpencar sih? Bukannya kita misah aja. Iya. Sama aja tau gak? Biasa aja kali. Ya lu nyenengin jadi orang. Udah, cepetan, cepetan. Raja, kita mau kemana? Ngambil mutiara sakti.
Tiara sakti. Senjata sakti. Nanya mulu lu ah. Buat cepat. Lihat Raja. Mau duit enggak? Cepetan bang. Mas ngapain di sini? Istirahat. Oh, mau enggak gajian? Mau enggak gajian? Jangan mau. Mending kita nyarinya ke bawah aja. Ayo. Mancung, ganteng. Kenapa itu aja? 125 itu masih di atas. Oh, di atas. Di atas. Yang ke bawah. Iya. Yuk, Jo. Ayo, Jo. Ayo. Ayo. Baik, preset. Ya. Jatuh bangun diri. Wah. 125. Sekarang baru lantai 15. Berarti masih 110 lagi. Ini enggak ada lift apa nih? Gua ciling aja kali. Nih, gua ciling aja. Sekarang Om, dapat mau dia gua kemana diam, sih, diam. Om? Diam, enggak diam, diam. Diam di sini, diam. Diam. Sini. Enggak, diam. Bikin capek aja. Nih. Dibekuin sih. Salah ya, Om Kenteh. Dede Ces. Kok Dede Ces nangis sih? Kalau gak mau nolongin gak usah dibekuin. Terus gimana dong Dede Ces? Jadi serba salah. Kenteh. Gak usah nangis dong Dede Ces. Dede Ces nangis. Ayah naon. Waduh, hey, Kenteng, ini pasti gara-gara lo. Lo baru muncul, udah nangisin dari Inces, kenapa? Lagian, abang kalau mau datang, gak bilang-bilang, kenapa? Eh, kok lo nyalain gue? Terserah gue dong, gue mau datang pagi, kayak siang, sore, malam. Lo jangan ngurusin gue nih abang lo. Sekarang lo jelasin, kenapa dari Inces nangis? Oh, begini lo abangku, sayangku. Ini gara-gara sapu ini nih, udah bikin saya kesel. Kesel, terus iya, bikin capek. Udah kesana kemari terbang sana kemari, ini bikin nesek tante ini sakit, paling sakit. Aduh. Nah, Dede Ces, kenapa sih sampe nangis sayang? Itu sapunya dibikin beku. Oh, ya ngantop, dibikin cuma soal gampang, les gampang. Ini, jangan nangis ya. Tuh Dede Ces, jadi gosong, mantep kan? Kok sapunya jadi gosong sih? Ini iya dong. Kan keren gosong, ada kehidupan daripada beku, ya kan? Bang, lebih baik beku lah daripada gosong. Ah, lebih baik juga gosong, Teng. Iya enggak? Bang, kalau gosong tuh kayak muka abang. Kok gosong kayak muka gua? Gak kebalik. Hello, lu ngaca dong, Kenteng. Walaupun lu adek gua, lu lihat dong, ngaca. Gua kasihan aja sama lu, gak gua kasih kaca nih, ya kan? Pokoknya udah, dari Jess ya. Foto. Sekarang udah gosong, cakep. Cakepan beku, Bang. Cakepan beku. Udah deh, pokoknya cakepan begini. Lu mau gak gua? Ih, berisik banget sih. Gak dua-duanya gak ada yang benar. Ih, abang nih gimana nih? Lu nyalain gua lu. Lu ngomong gua tambahin dagingnya. Abang mungkin tambahin giginya. Tambahin gigi? Ih, obah banget gua. Obah. Ya kan, cuma berapa kilo aja lu. Sebelum kita masuk museum, Ibu mau absen kalian dulu ya. Ya, Bu. Jang, Ilham, Revita, Alfred, Siti, Restu, Aurel, Wulan, Lara, Salmankan. Ucil, Putri. Loh, tadi Tudin Mimi kemana? Gak tahu. Kebiasaan ini pasti mereka udah masuk duluan nih. Yaudah, kalian tunggu dulu sebentar ya. Ibu cari dulu Radit, Udin sama Mimi, ya? Iya, tunggu sebentar. Jangan kemana-mana ya. Iya. Radit, Udin, Mimi. Nah, ini Radit. Aduh, Bu Guru kemana sih nih? Lama bener nih. Udin, masuk dulu ya semua yuk. Kita hukum, entar kita hukum. Ya, kayaknya Radit mau jahatin kamu lagi deh. Emang kenapa, Cil?
dari gerak-geriknya gitu. Kayaknya dia mau nyiram kamu lagi gitu ya. Aduh. Heh, bentar. Aduh, Put, kayaknya kali ini Ucil yang dalam bahaya. Gimana dong? Kalau Ucil kabur, nanti Ucil ditanyain Bu Guru. Kalau nggak kabur, ditangkap sama Ucil. Aduh. Itu punya ide, Cil. Gitu. Bagaimana kalau kita sebenarnya? Kalau Putri menang, kita masuk ke dalam. Kalau Ucil menang, kita ngumpet. Udah deh. Kayaknya ini keputusan cocok saat Ucil dalam dilema. Sudah bukan? Kalah. Berarti? Kan enak kalau begini, ya cering nyampe. Coba kalau gue naik tangga tadi, kicik. Kurus yang ada badan gue. Anak-anak pada kemana ya? Tuan Raja! Tuh, pada cepet tuh. Keren tuh. Raja, dapet ini nih. Kita dulu. Doang. Bun. Lo enggak dapat apa-apa? Gue dapat apaan sih, Bun? Anu, Tuan Raja. Aku malu. Lu mah gitu sih sama gua. Udah keluarin. Buka aja sih ke Tuan Raja tuh. Ya udah. Aku dapat ini, Tuan Raja. Capek banget nih. Bener, Cul. Tuan Raja tega sama kita, Cul. Iya, akhirnya sampai juga kita. Bener, Cul. Cul. Iya. Mendingan kita masuk dulu yuk. Istirahat dulu. Bener, Cul. Tapi di mana, Cul? Silau, men. Silau, bro. Aduh. Cul. Iya, Cul. Itu apaan nih? Nggak tahu, Cul. Itu benda apaan sih? Silau banget. Iya. Yaudah, Cul. Ayo. Kemudian kita lihat lagi, yuk. Yaudah, yuk. Ayo. Pantau, Cul. Iya, Cul. Hati-hati, awas. Cul. Iya, Cul. Kayaknya sinyalnya udah mulai redup nih. Yaudah, ayo kita buka. Wow, keren banget, Cul. Bener, Cul. Benda apaan ini, Cul? Iya. Keren banget ya, Cul. Iya, Cul. Oh, Cul lucu kan? Iya, bener. Ini lagi study tour. Yang ada kita berdua yang study tour. Apaan itu, Cok? Itu apaan? Tahu nih. Apaan nih? Enggak tahu. Apaan? Stop, Cil. Pasti lo mau bilang kan? Kalau lo lagi study tour kan? Kok lo tahu? Kok dia tahu? Cul, kok lo tahu sih, Cul? Hebat banget. Jangan cari sama Tuan Raja, Cul. Cul, balikin dia. Ini punya musuh. Balikin dia besok.
jelas-jelas nih, ocol-ucol pecahin barang milik museum. Ini dilindungi pemerintah, harus kita kejar. Apalagi sih? Mereka itu pakai baju tuyul. Kecil pakai baju sekolah. Mana mungkin bisa dikejar? Aduh, iya juga ya. Ya udah, terus gimana nih? Ngapain tuh? Kita kabur aja yuk, nanti kita yang disalahin. Yang tepat, yuk, ntar kita yang dituduh, yuk. Jess, Dedeng Jess, jangan nangis jahat, bro. Jahat, Om Genteng jahat. Dedeng Jess, please, jangan nangis, nanti makeup kamu luntur sayang. Cantik lagi dong. Salah. Terus gimana? Beli lagi keles. Iya ya udah jangan nangis dah. Bener kan, Teng? Udah iya. Udah, sekarang gini aja. Nih. Biar dibetulin sama Abang Kentut. Enak aja lo, kenapa gue yang jadi benerin? Bang, berani berbuat, berani tanggung jawab. Lo yang tanggung jawab. Tadi kenapa nih lo bekuin? Gua kan juga mau Abang Kentut. Berisik. Berisik banget sih berdua. Iya nih ya, ini kalau dibetulin tuh lama. Sementara kita harus nolongin Ucil sama Putri yang lagi dikejar sama Ucil sama Ocol. Iya, Jess, apa kabar tuh ya si Ucil sama Putri? Baik. Kenapa lo yang jawab? Bukan lo yang gue tanya. Putri, Ucil, maafin kakak Inces ya. Ini semua tuh gara-gara Om Kentut sama Om Genteng. Ini gara-gara dia, bukan gara-gara itu. Ini gara-gara dia sih. Gara-gara Abang. Abang makan apaan sih? Aduh, pernah tuyul. Pernah ngagetin aja lagi. Dasar bengkuang. Potong korak. Kemana ya lagi nih si Ucul sama si Ocol? Ucul, Col. Gimana sih lu? Tengkorak. Mancung ganteng, kan lu berdua yang ngagetin gua. Ngapa lu pada nyolot? Raja sendiri bilang tengkorak kita, pake dikatin tengkorak lagi. Raja, kita nemuin senjata sakti. Iya Tuan Raja, pemutar waktu nih sama si Ocol. Jam pemutar waktu, Raja. Maksud lo, ini bisa mengulang ke masa lalu gitu? Cakep, betul. Coba. Enak aja, gak boleh. Pegang, cuci tangan dulu, bersih. Baru boleh pegang itu. Mancung, lo mau cepet gajian gak? Mau, Tuan Raja, mau. Ya udah, cepet tersenyum. Tapi udah kasih syarat. Apa? Honor kita dinaikin, Tuan Raja. 3 kali lipat, ye. Betul. Mancung, giliran duit itu cepet lo. Mau gak nih? Ya udah, sini. Sini. Mas, hati-hati, Tuan Raja. Ntar jatuh lagi. Senjata keren nih. Aduh. Cil, kalau kita bisa dapetin itu, Putri bisa balikin waktu sebelum Putri ditarik ke negeri manusia, Cil. Iya sih, Put. Sekarang gimana, Cil? Kalau gitu caranya, Cil bakal nyari tuh jam tangan buat balikin Putri lagi. Iya, jam tangan sakti maksudnya. Emang di mana, Cil? Kamu tahu? Tahu. Ya udah, Cil pergi dulu. Jangan pergi aja. Kesel banget ya. Ming nang ming. Kan aja. Kenapa sih ming nang ning nong? Tahu, apuyeng lo. Ngatain begituan mulut. Gak bakalan lah. Tuan Raja, hati-hati loh. Nanti bisa diambil sama tuyul lain. Iya, Cok. Megangnya yang bener. Siapa yang berani ngambil senjata gua? Hah? Gak bakal. Hai, Tuan Raja. Cok. Makasih, Tuan Raja. Sama-sama. Cok, makasih ya. Iya, Cil. Cil, itu punya gua. Cil, balik.
Ucul, Ucul, Tuan Raja. Makasih ya. Punya gua. Aduh. Kejatuh hidup. Eh, Tuan Raja. Makanya dari tadi kan udah bilang, nanti bisa diambil sama tuli lain. Kan terbukti tuh. Pegangnya yang benar karena disuruh. Kau. Kalau udah begini, ayo. Siapa yang tanggung jawab? Kita. Eh, mancung. Mancung, ganteng. Daripada lu jeramahin gua, mendingan sekarang lu kejar tuh si Ucil. Eh, Tuan Raja, kenapa enggak Tuan Raja aja sendiri yang kejar? Ngapain nyuruh kita? Tahu, Tuan Raja sendiri emang ngapain di sini? Aduh. Masih pada pakai nanya lagi gua ngapain di sini. Lu enggak ngeliat apa gua lagi sedih? Lu pakai curhat lagi. Yaudah yuk, cabut. Tahan dulu. Lagi sih. Gua pinjam. Sabar, ya gua yang ngambil ke. Cepetan, gua pinjam. Ngomong apaan sih, Tuan Raja? Buat apaan itu, Tuan Raja? Hah? Mau tahu? Nih, gua dapet. Nih, ayo! Buruan pergi lu! Buruan! Gak tau Raja lagi sedih. Aduh, Cil, kok gak kawasan? Mayo, ntar dulu. Aduh, antena Ucil pakai bunyi lagi. Ucil bagi dulu, Mayo. Siapa? Aduh, pucuk dicinta ulam tiba ini mah. Non Yuli malah pergi lagi. Ini tuh jam alarmnya sudah ada. Non Yuli, wah ciuy. Bisa ada Mas Asep. Wah, bener-bener gak beres nih. Aduh, apa nih ini tangan? Diam semua. Diam apa semua? Kerjain gua loh, ha? Bener nih si Asep Cihuy ini ya. Nih, lo rasain dari gue. Mamam, butuh pengendarian lo. Waduh. Wah. Aduh. Ayah petir, ayah gulundung gue yang iya. Ada jeroan aja. Aduh. Cihuy pisar. Wah. Aduh,
sudah siap. Sorry, Sep. Gua lupa. Lu gak bisa ngeliat gua. Sep, sorry, Sep, ya. Nah, lo mau kemana lu, ha? Hei, stop lu, Putri! Nah, lu. Sekarang lu gak bisa kemana-mana lagi, kan? Udah deh, sekarang lu ngaku aja deh. Kalau itu sebenarnya Putri Duyung, kan? Iya. Enggak kok, siapa yang bilang? Eh, Putri, kan gua udah dua kali meregokin lu, kaki lu nih jadi ikan duyung. Udah deh, mendingan lu sekarang nyerah aja nih, lu nyemplung sono. Nanti gua selfie sama lu. Nanti gua upload Facebook, Twitter, Instagram, sama pet Twitter, pokoknya semuanya deh. Biar kita ntar ngetop. Gimana, mau gak? Enggak mau, aku gak mau. Yaudah, kalau gak mau tinggal gua siram nih, gua siram ya. Jangan. Ayo, ayo lu. Ya, gitu dong. Kan gue jadi gampang. Berubah dong. Nah, ini berubah. Masa gue foto nih. Pakai jatuh lagi. HP gue mana? Din, Mimi sini, Mi. Kucing, Din. Kucing, tolong. Sini, gue foto dulu, gue foto dulu. Eh, gue foto ya. Tapi gayanya yang bagus. Kucing, mana kucing? Kok gak bisa mati sih? Perasaan tadi baterai masih banyak. Woi. Ya aduh, kok jadi rusak sih? Wah, ini gara-gara jatuh nih. Apa deh? Udin, Mimi! Kucing! Tolong aku, kucing! Din! Mimi! Kucing! Sini! Wah, jatuhnya di mana ya? Iya. Ayo kita cari. Wih! Ih, takut. Sini. Selain banyak berbagai benda atau tentang tuyul, di sini juga ada gamelan Bali. Nah, ini seperti ini ya. Gamelan Bali. Ini kayak apa bentuknya? Iya. Wah, ada manusia tuh. Kerjaan yuk. Yuk. Wih, keren deh. Kapan lagi kita begini? Daripada pakai baju tuyul terus ya. Yuk, kita ke sana yuk. Nah, anak-anak, museum tuyulogi ini adalah museum yang khusus mengawetkan dan mengabadikan benda apapun tentang tuyul dari zaman purbakala, zaman milenium sampai dengan zaman reborn, ya. Salah satu contohnya di banyak. Kenapa sih kok pada lari? Kayak gini kosong-kosongin segala. Asap, bangun ah. Jangan malu-maluin. Sep,
bercanda dong, udah jam segini juga. Eh, gak lucu. Bercanda mah ntar aja di rumah. Serius nih, jangan-jangan nih. Sep. Aduh. Sep. Sep, jangan bincang di sini dong. Eh, Asep. Eh, Sep. Bangun. Woi, bangun, woi. Sep. Ah, berisik. Sembur lagi lo. Hah? Ntar dulu. Eh, Enteng. Ini Inces. Sekarang kalian berdua kalau menyerang gue, serang deh. Sekarang gue udah bisa memutarbalikkan waktu. Kalau perlu, lu gue bikin jadiin baby, mau? Ngempeng deh lo. Emang bisa? Gue jadiin kayak badannya Roni Dozer. Gak. Biar gede maksud lo? Iya. Jangankan Bang Roni Dozer. Nih, kayak Boim Imut juga gue bisa. Oga, Boim Imut bunuh. Gak mau, oga. Eh, banyak omong lo. Buruan serang gue. Oke. Gitu yuk. Boleh tahu. Awas. Awas dulu, jauh. Jauh. Ya Inces. Raja. Apa? Apa? Inces mau nanya sesuatu. Sesuatu? Tanya apa? Rahasia. Oh, kalau rahasia itu ngobrolnya harus empat mata. Emang rahasia siapa? Terus mau nanya soal itu. Apa? Itu, arloji itu. Arloji? Wah, apalagi ngobrolin arloji. Itu bener-bener rahasia. Kita harus empat mata. Kenteng. Kenteng. Apaan sih? Ini pokoknya. Apaan sih, gak ngerti ah? Iya, penting pokoknya pergi, pokoknya. Ye. Ayo, Paplang. Awas lu baper, ha? Dan macem-macem. Iya, Kenteng, pergi aja ya, pokoknya. Ye. Apaan sih? Itu tadi Dede Inces apaan? Gitu segala. Iya, sekarang udah sepi ya. Ayo. Kita harus cepat-cepat pulang. Ini museumnya gawat, banyak hantunya. Raden, ayo cepat-cepat. Ayo, daripada pulang tuh, Bu. Ada ikan duyung, Bu. Yang suka di kartun-kartun. Radit, mau muncul di sini. Radit, kamu ikan duyung apa? Itu paling ikan gede di kampung Ibu di Sumedang juga banyak yang kayak gitu. Ayo, Bu. Ayo, Ibu aja dulu. Aduh, ayo cepat-cepat. Ibu tunggu di depan, Radit. Bos! Bos, mendingan kita pulang deh, Bos. Museum ini udah gak aman. Ayo bos, tolong. Baik. Ya, jadi gitu. Dede Inces ngerti nggak? Awas aja kalau nggak ngerti, nggak dapat nilai A plus tar. Ngerti dong. Nah, gitu dong. Coba sekarang praktekin. Nih, pertama jamnya diarahin ke sana dulu. Terus diputer-puter deh. Sambil sebutin waktunya kapan. Iya. Waktu, tolong kembaliin sapu Dede Inces sebelum gosong ya. Hore! Berhasil ya. Sekarang kita kemana? Gak tau. Dede Inces, sini jamnya. Wah, Dede Inces mau nipu raja nih. Dede Inces lupa apa? Kita ini kan musuhan. Dah, sekarang raja mau nangkap si Ucil dulu. Mau nangkep si Ucil sebelum waktu Ucil makan itu mutiara sakti. Biar nanti mutiara saktinya bisa raja ambil. Ya sana deh, pergi. Tahan kayak gitu gimana?
brother. Bro, gondrong, kurus, gondrong. Sehat. Gimana? Masih diet? Masih. Lu kayak gua dong, lihat nih. Kurusan kan, lu lihat nih langsing. Karena diet? Enggak. Kenapa? Stres. Ed, kenapa nih? Ngapain lu sosokan baik? Lu lupa apa kita musuhan? Ed, ini bukan masalah baik, bukan masalah musuhan. Sekarang gua pengen tanya, kenapa lu ada di sini terus ngerayu Dede Inces? Kenapa? Jawab. Ayo. Kenapa? Itu serah gua dong. Kok serah lu? Dede Inces ya? Udah gua pergi ya. Jangan dong bro. Ntar dulu kita belum ngobrol-ngobrol. Belum ngopi-ngopi. Gimana kek? Lama gua pergi ah. Betul. Biarin aja dia pergi. Apa sih? No, manya anak-anak aja baik. Anak-anak jangan sembiringin loh. Udah, mau pergi. Dede Inces, kagak ada sopan. Ngapain sih pakai ditahan? Si Raja Tuyul tuh, gimana sih? Yang penting makanya dengerin dulu. Mau apa? Dia tuh udah baik sama aku. Baik? Baik apaan? Dia tadi udah ngembalin sapu aku yang gosong itu. Gosong sapu terbang? Iya. Balikin, dah. Ini nih, ya ampun, cuman sapu doang ngembaliin, dari gosong jadi gak gosong. Yuk. Ya Dinces gimana sih? Aduh, si Kenteng mana si Kenteng? Tadi Dede Inces usir. Aduh, Dede Inces jangan diusir dong. Kamu harus tahu, please. Si Kenteng itu, walaupun begitu-begitu rupanya, itu masih ada di dunia Om Kentung, jadi Om kamu juga. Jangan sembarangan sama dia, ya? Harus tetap hormat, tetap respect, oke? Okay? Yaudah deh, yuk kita pergi yuk ah. Kemana sih? Mau mall? Kemana aja deh, terserah. Bapak, apa somai? Udah deh, yuk. Ini sapunya sama ini gak dibawa? Takut aku juga, yuk. Kemana sih, Dede Inces? Kemana aja deh, udah yuk. Oke, yuk. Wah, kurang asem. Bener lagi mau anak. Awas, Cil ya.